Doa setelah membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhumma nasina wa 'allimna minhumma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembimbing, petunjuk, cahaya dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami terlupa darinya. Ajarkanlah kami apa yang tidak tahu darinya. Dan karuniakanlah kepada kami untuk bisa membaca Al-Quran di penghujung-penghujung malam dan siang. Dan jadikanlah ia hujah kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Hai anak-anak soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah, acara SDTG in Action telah kita laksanakan. Agenda demi agenda telah kita lakukan bersama-sama. Mulai dari hari pertama, kita membuat poster dan membuat karya tentang lingkungan hidup. Kemudian kemarin hari kedua ada Show Your Passion. Masya Allah, luar biasa sekali partisipasi solih dan solihah dalam cabang lomba SDTG in Action, sangat luar biasa. Miss Ayu ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ananda solih dan solihah yang sudah berpartisipasi dalam lomba SDTG in Action kemarin ya. Miss Ayu titip pesan buat ayah dan bunda. Miss Ayu sampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerjasama sehingga kalian bisa mengikuti lomba dalam SDTG in Action. Kalian semua luar biasa. Untuk Ananda Solih-Solihah yang belum mengikuti, nanti semoga di kesempatan berikutnya bisa bersama-sama mengikuti kembali gitu ya, di acara class meeting atau di acara lomba yang diadakan oleh sekolah ataupun di luar sekolah. Kita harus yakin bahwa kita bisa. Karena itu kita berusaha semaksimal mungkin, kita tunjukkan bahwa kita mampu gitu ya. Jadi jangan minder, jangan khawatir gitu, karena kalian semua adalah juara gitu. Dan pada hari ketiga ini tadi sudah kita laksanakan juga Khotmil Quran yang pagi dibuka oleh para asatid gitu ya, kemudian dilanjutkan oleh Ananda Solih-Soliha beserta guru-guru yang lain juga. Dan sudah ditutup oleh Ustadz Amin dengan doa Khotmil Quran ya nak ya tadi. Kini saatnya Us Ayu akan menutup acara SDTG in Action 3 hari ini. Nah, sebelum ditutup nanti akan Us Ayu sampaikan siapa saja sih gitu ya dalam SDTG in Action kali ini yang berhasil, yang berkesempatan untuk menjadi juara atau
pemenang gitu ya, karena dalam kompetisi, dalam lomba itu pasti ada pemenang begitu ya. Tetapi bukan berarti yang tidak menang itu jelek gitu. Semuanya bagus, Miss Ayu dan juri-juri yang lain itu sampai bingung ya, Masya Allah ini bagus-bagus semua begitu. Tetapi tetap harus dipilih gitu ya, siapa yang menjadi pemenang dan yang tidak menjadi pemenang tetap percaya diri. Pada kesempatan berikutnya, Us Ayu yakin solih-solihah semua pasti akan bisa tampil sebagai pemenang berikutnya. Karena itu yang harus kita yakini bahwa kita semua adalah pemenang, kita semua adalah juara. Nah, dalam SDTQ in Action kali ini, siapa saja pemenang dari cabang lomba yang telah diadakan? Kita nantikan setelah ini. Ya, jangan kemana-mana dulu. Siapa aja nih? Jangan-jangan nanti nama solih-solihah muncul. Tetap simak di sini. Nah, sekarang tiba saatnya Us Ayu akan mengumumkan siapa saja yang menjadi pemenang pada SDTQ in Action kali ini. Tadi sudah Us Ayu sampaikan, semuanya adalah juara, semua telah menunjukkan tampilannya dengan tampilan yang terbaik gitu ya. Tetapi para juri harus tetap memilih siapa saja yang menjadi pemenang dari masing-masing cabang lomba ya. Yang pertama dari lomba kaligrafi ya. Dari lomba kaligrafi dari level bawah, level 1 dan level 2, ada 13 peserta yang mengikuti cabang lomba kaligrafi di level bawah. Juara pertama adalah Soka Zaki Al-Fatah kelas 2 Solahuddin. Juara kedua, Salsabila Atta Permadi dari kelas 2 Torik. Juara ketiga, Muhammad Yerdan Daniswara dari kelas 1 An-Najm. Kemudian kaligrafi level atas, itu kelas 3 sampai kelas 5, ada 20 peserta lomba. Juara pertama, Anindya Nurfatimah dari kelas 5 Rufaida. Juara kedua, Farid Atallah Nandra Kusmantoro dari kelas 4 Tirmizi. Kemudian juara ketiga, Muhammad Abdul Aziz dari kelas 3 Umar. Cabang lomba selanjutnya adalah lomba menulis. Di level bawah, kelas 1 dan 2, ada 19 peserta lomba. Juara satunya Khalila Nina Mahendro dari kelas 2 Al-Fatih. Kemudian juara kedua Ataya Kuts Ramadhani dari kelas 2 Torik. Juara ketiga Adi Deva Akila Altofunisa dari kelas 1 Al-Buruj. Kemudian lomba menulis level atas, ada 6 peserta lomba. Juara 1, Zahira Zia Az-Zahra dari kelas 4 Al-Bukhari. Juara 2, Faizah Yumna Thabita dari kelas 5 Rufaida. Juara 3, Naura Mahya dari kelas 4 At-Tirmidzi. Untuk selanjutnya, lomba tahfidz level bawah kelas 1 dan 2 ada 21 peserta lomba. Juara pertama Hanania Mumtaz Janitra dari kelas 2 Solahuddin. Juara kedua Jabbar Ajata Satru Maheswara dari kelas 2 Al-Fatih. Juara ketiga, Zaki Arif Hidayatullah dari kelas 2 Solahuddin. Kemudian lomba tahfidz level atas,
Ada 23 peserta lomba. Juara pertama, Almira Farasnareswari kelas 5 Rufaida. Juara kedua, Alisa Hisana Nakia dari kelas 4 Tirmizi. At-Tirmizi ya. Juara ketiga, Tazkia Shifa Paramita kelas 4 At-Tirmizi. Kemudian selanjutnya adalah Lomba Pildacil. Untuk level bawah ada 6 peserta lomba. Juara 1, Ananda Fatih dari kelas 2 Torik. Juara 2, Fazila Inas Tasnim Mimosa dari kelas 1 Asyam. Juara ketiga, Ananda Hasna dari kelas 2 Solahuddin. Kemudian, lomba Pildacil level atas. Ada 3 peserta lomba. Juara 1, Nafisah Jinan Iswah Mimosa dari kelas 3 Usman. Juara kedua, Ananda Zidni dari kelas 4 Al-Bukhari. Juara ketiga, Ananda Yasmina dari kelas 5 Rufaida. Cabang lomba selanjutnya adalah lomba azan. Lomba azan level bawah, juara 1 Fatih Rizki dari kelas 2 Solahuddin. Juara kedua, Muhammad Hafid dari kelas 1 Al-Buruj. Juara ketiga, Ananda Aga dari kelas 1 Asyams. Untuk lomba azan level atas, juara 1 Ananda Adam dari kelas 4 Bukhari. Juara kedua, Ananda Muhammad Kaisan Mahir dari kelas 3 Abu Bakar. Juara ketiga, Ananda Abror dari kelas 3 Umar. Selanjutnya yang terakhir ini ya, cabang lomba tartil. Untuk level bawah, level bawah juara 1 Aisyah Anwar Baraja kelas 2 Torik. Juara 2 Luhung Rafan Ardana kelas 2 Al-Fatih. Juara 3 Hamzah Gozi Robbani kelas 2 Salahuddin. Kemudian untuk cabang tartil level atas, juara 1 Ananda Fahri kelas 5 Ar-Rozi. Juara kedua Ananda Lutfi kelas 5 Ar-Rozi. Juara ketiga Ananda Aya kelas 5 Rufaida. Masya Allah. Barakallahu fikum untuk Ananda yang keluar sebagai pemenang pada SDTQ in Action tahun ini. Untuk yang belum menang, tetaplah percaya diri, karena dengan berani mengikuti cabang lomba, sesungguhnya kalian semua adalah para juara. Nah, untuk masing-masing pemenang, insya Allah akan mendapatkan hadiah yang insya Allah akan kami kirimkan ke rumah masing-masing mulai hari Senin pekan depan. Jadi setelah rapotan insya Allah akan kita kirimkan. Mohon ayah dan bunda gitu ya, sampaikan ke ayah dan bunda yang tadi menjadi pemenang untuk mengirimkan alamat jelas kepada Us Ayu. Nanti CP bisa kontak ke wali kelas gitu ya, alamat jelas, kemudian ya serinci-rincinya gitu ya, sedetail-detailnya untuk pengiriman hadiah insya Allah. Dan nanti ketika hadiah sudah diterima, mohon bisa berfoto dengan hadiah yang diterima dengan foto terbaiknya. Begitu saja, alhamdulillah rangkaian acara SDTQ in Action telah selesai, dan marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita laksanakan selama 3 hari ini dalam SDTQ in Action membawa manfaat untuk kita semua dan membawa keberkahan selalu. Mohon maaf jika ada salah, dan kami, saya mewakili panitia sekaligus Civitas Akademika
SDTQ Al Abidin, mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan SDTQ in action. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.